Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Trending Topic 99. Dewa Rahman masih belum mau diajak bicara soal mendiang Syekh Ali Jaber. Ia cuma menulis sepucuk pesan ke sahabat suaminya tersebut. Dewa Rahman merupakan istri kedua Syekh Ali Jaber. Ia dinikahi sang ulama pada tahun 2017, usai sebelumnya telah memiliki istri bernama Ummu Fahad. Dewa Rahman memang hanya singkat merasakan kebersamaan dengan Syekh Ali Jaber, tapi ia dinilai sudah mendapatkan hal yang mengesankan dan keberkahan menjadi istri Syekh Ali Jaber. Teman-teman, dengarkan Ustadz Fahmi Salim membacakan surat. Jadi Umi Deva diundang dalam acara webinar, tapi karena masih masa idah dia menolak untuk tampil. Maka dia menulis tulisan dan dibacakan Ustadz Fahmi Salim. Masya Allah, luar biasa mengesankan bahwa beliau meski sebentar bersama Syekh Ali tapi dapat keberkahan, ujar Amir Faisal Fad di channel YouTube Fad TV. Sampai akhirnya sepucuk surat Dewa Rahman dibacakan Ustadz Fahmi Salim, yang juga dilihat Al Hasan Ali Jaber, anak pertama Syekh Ali Jaber. Sang istri menilai suaminya sebagai miniatur Nabi Muhammad SAW. Abi Amir, Syekh Hasan ini juga izin nih, beliau menulis bilang, Ustadz, saya masih masa idah, jadi tidak bisa tampil di publik, baru nanti bulan Syawal selesai masa idah. Yang ingin saya sampaikan, bahwa suami yang amat baik bagi saya dan Ummu Fahad selalu disebut, juga perasaan kedua istrinya, tidak marah dan selalu berzikir di setiap kesempatan. Kesan-kesan sebagai seorang istri, beliau adalah miniatur dari Nabi Muhammad. Tidak cepat marah, tutur Fahmi membacakan pesan dari Deva. Deva Rahman juga berbagi kenangan terindah saat masih menjalani pernikahan dengan Syekh Ali Jaber. Ia sempat tes baca dan belajar surah Al-Quran. Kenangan terindah bagi saya adalah beliau tes bacaan Al-Fatihah saya dan memberikan kesempatan belajar Al-Quran, tulis Dewa Rahman dalam pesannya. Dewa Rahman mengaku kehilangan sekali Syekh Ali Jaber. Di sisi lain, ia ikhlas menerima kenyataan yang ada. Beliau adalah suami dan guru saya. Saya sempat kehilangan seorang imam, guru, dan suami yang amat sangat baik, kata Dewa Rahman. Namun Allah amat mencintai beliau dan beliau amat mencintainya. Sesuai sabda Rasulullah, kita akan bersama dengan yang kita cintai. Cintanya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan orang tua amat besar. Saya amat ridho dan ikhlas atas kepergiannya, dan dunia ini hanya sementara. Insya Allah kami akan bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik bersama Allah, bersama Rasulullah, dan semua orang yang kami cintai, pungkas Dewa Rahman. Itulah teman-teman kenangan terindah Dewa Rahman bersama Syekh Ali Jaber semasa hidupnya. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu.